warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Isyanti dari kelas 4. Pengakuan kedaulatan secara de jure adalah pengakuan resmi berdasarkan hukum negara lain dengan segala konsekuensinya. Pengakuan kedaulatan hukum negara lain dengan segala konsekuensinya. Pengakuan kedaulatan secara de jure dibedakan menjadi dua, yaitu pengakuan de jure bersifat tetap merupakan pengakuan dari negara lain yang berlaku untuk selamanya setelah terlebih dahulu melihat bahwa negara tersebut dalam beberapa waktu lamanya menunjukkan pemerintahan yang stabil. B. Pengakuan de jure bersifat penuh memiliki makna bahwa terdapat hubungan antara negara yang mengakui dan negara yang diakui, baik dalam bidang ekonomi maupun diplomatik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.